Yo, what's up? Selamat datang kembali lagi di channel gue ya, kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gue bakal mainin game Watch Dogs 2. Waduh, padahal ini game lama udah ya. Ini padahal game lama, tapi baru saja gue mainkan langsung saja ini. Oke, ini pertama kali gue main ini game ya, walaupun udah game lama, cuman gue baru main gitu ya. Oke, langsung saja kita new game ya di sini ya, kawan-kawan. Langsung saja continue. Oke, save-nya yang pertama saja. Oke, langsung saja nih. Soalnya kalian banyak banget nih yang request gitu loh buat gua mainin ini gitu kan. Oke, langsung saja nih, mainkan. Bang Watch Dogs, Bang Watch Dogs, Watch Dogs gitu kan. Soalnya ini sama gitu loh. Di peringkatnya itu sama GTA 5 gitu ya. Sama booming-nya pada saat itu gitu kan. Cuman GTA 5 2013 ya, ini 2016 gamenya ya. Oke, langsung saja kita bagaskan. Bagaskan. Oke, langsung di sini kita berada di mana nih? Berada di sebelah kanan kok di pantai, sebelah kiri ini ada toko-toko pertokoan kayak gitu ya. Enggak tahu nih gua nih apa nih maksudnya. Nah, udah langsung cuplikannya tadi, loadingnya lumayan lama ya. Oke, Bloom Cetos. Oke, ini yang gua tahu nih kita harus masuk ke dalam sini dah pokoknya nih kan. Sebuah perusahaan apa gitu gitu ya. Mantap nih. WD, ini dia karakter utamanya. Ah, suara siapa itu? Suara siapa itu, ha? WSD untuk jalan, ini look around. Ini buat sprint ya, sprint pakai ship. Oke, okay, mantap ya. Oke, climb untuk ini. Oke, climb. Apa nih? Kita jadi pertama-tama nih ngapain dulu nih? Ah, hope you like it. Yaudah kita naik-naik sini aja dulu deh. Pokoknya nih tangga nih. Kayaknya ke sini nih. Bener nih. Sepertinya ada orang di sini. Tuh kan? Bener. Berarti kita nih harus membasmi dia dulu ya. Sneaky peeky gitu kan. Kaper, 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 kaper. Kaper, kaper. Kaper, kaper. Ayo cepat jalan ke sini, boy. Oke. Bentar dulu. Santuy, santuy, santuy. Jangan sampai dia melihat kita, bung. Oke, nah. Jalan. Oke. Oh, tekan F ya. Baru tahu. Baru tahu gua tekan F ternyata. Oke, kita klik X dulu. Wah, kita ternyata bisa ngehack. Wow, ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa ini ya. Bisa ngezoom lagi di kameranya. Oke, ini ada salah satu ya, corpse ya, income-nya $990. Wah, anjir. Banyak juga ya sini security-nya. Soalnya security itu berbahaya gitu loh ya kan. Tugasnya gitu ya kawan-kawan. Jadi bayarannya ya juga mantap gitu kan. Bayarannya juga gede. Berarti kita harus turun dulu nih. Turun lewat sini nih harusnya nih, di mobil sini ya kan. Oke, mumpung dihadap sana langsung kita gedebay. Dah, turun dulu di sini gitu kan. Langsung kita sergap. Langsung F. Oke, dah. Dah. Jangan napas. Aduh, di sana langsung tanda seru. Santai. Oke, kita tunggu aja dulu dia sampai sini ya. Soalnya kita cuma punya yoyo gitu kan buat wah, ngeluarin pistol. Ngeluarin pistol ya, bung. Waduh, dia udah lapor-lapor aja nih. Oke. Oh, kita pakai tangan ya? Itu tadi yoyo kan di tangan dia tuh. Oke, dah, langsung dah. Langsung aja kita berangkat, cuy. Ke atas. Nggak ada jalan pintas kayak, udah pakai jalan sini aja. Apa nih? Bisa diambil nih. Pick up aja gitu kan, daripada tidak diambil gitu kan, lumayan lah ya. Apakah sini ada orang lagi? Nggak ada kayaknya ya. Oke, langsung saja kita masuk sini, bung. Langsung kita hack lah, langsung. Hack langsung. Langsung di-hack. Find the close. Wah. Oh, harus naik. Ternyata tidak segampang itu nge-hack ya. Harus ini juga sekringnya ini harus kita matiin nih. Oke, unlock-nya dulu. Pakai apa nih dia? Buka ya. Wih, pakai HP doang, coy. Gila ya. Langsung ke open itu ya. Langsung lah kita gaskan. Oke. Oke, buka. Nice, langsung dibuka menggunakan HP aja lagi ya. Cuman kalau baterai HP-nya habis, mati kau. Oke. Woi, nampaknya ini temannya yang dari kejauhan ini ya. Sudah kehack ini ya. Atau siapa nih? Gotcha. Loh.
Gotcha. So that's Loh. Him. He's got a gun. Is that a problem? Hah? Problems are why you keep me around, right? Jangan bilang ini orang lain yang menyelidiki kita Tell lagi him. Gitu kan. I'm wow, curious. Berbahaya nih. Aku penasaran katanya. Too late. He's in. Waduh, oke kita udah berhasil masuk ya itu kan. Too late katanya. Oke, di sini. Oke, kita pakai masker ya. Oke, biar enggak kelihatan gitu kan. Cuman tadi identitas kita sudah diketahui oleh yang nonton tadi di balik layar itu yang enggak tahu itu siapa. Oke. Langsung digas. Woi, di lamban sekali. Wih, oh bukan yoyo. Cuman mirip yoyo gitu kan. Yoyonya tuh besi kayak gitu loh. Oke, langsung saya berangkat lah. Retro. The home domain awareness hacker. Hah? Kok ada yang hubungin kita? Akses, aduh pakai kunci. Tidak semudah itu ngehack. Tidak semudah itu boy. Berarti kita harus kemana dulu niche? Harus ke atas kayak gimana ini boy? Ada kayak yang harus kita ambil dulu di sebelah sini. Gitu kan? Apa nih? Apa nih? Terus kita harus ngapain dulu nih guys? Oh my goodness. Waduh. Oke, kamera. Nampaknya kita harus nganu kamera ini dulu, boy. Oh, dia nganu lihat laptop kayak gitu ya. Aduh, oke. Cuman ini, waduh, sampai kayak gini loh, ada informasinya. Cuman ke atas ini nggak bisa, boy. Oh, bisa dipoto, bisa di screenshot juga ya. Dah. Gak penting ternyata. Lihat mana ini? Bingung lah jadinya paman. Jadi harus kita apain ini guys? Oke, ternyata kayak gini coy. Di situ kamera ya. Terus kita hack kameranya dari kejauhan. Oh my god. Bisa kayak gitu loh. Oke, ini udah kita hack ya. Oke. Laptopnya udah kita hack, terus kita ke kamera sini lagi. Bukan loh. Kamera sini kah? Terus kamera sini. Terus kita pokoknya harus ke towernya dulu, guys. Enggak bener kita. Ini harus ini dulu nih, di-hack. Hack to access key. Nah, ini udah kita hack gitu kan. Oke, sip. Udah kita hack dari wah, gila loh, dari kamera nge-hacknya. Tekan C lagi. Tekan V tadi ya. Oke, mantap. Oke. Oh my god. Bisa kayak gitu ternyata, boy. Amazing Spider-Man 2. Oke, kita harus ke atas ini. Cuman tidak semudah itu nampaknya, Bapak Ferguson. Oke, di atas ada orang ya. Oke, ini semuanya kayaknya udah kita hack ini ya. Jadi kita bisa masuk sembranganan. Cuman kita satu lantai lagi nih harus naik ya. Mana harus naik sini kah? Hack lagi, boy. Buka dong. Oke, udah. Oke, ada satu orang di sini. Aduh, ini hackernya cuman bukan hanya di belakang layar gitu ya kawan-kawan. Ah, ternyata harus turun ke lapangan juga. Kita lihat-lihat dulu nih. Wah, ada yang datang, boy. Ada yang datang. Astaga, ketembak, bung. Dua orang di sono. Oh my god. Banyak banget berarti yang datang. Tiga orang. Surrender. Oh my god. Oh my god. Kayaknya kita harus ke atas aja dah ya. Yang penting ke atas dulu. Yang penting ke atas dulu. Lari dulu kan. Jangan panik. Mati. Gimana menghadapi polisi sebanyak itu gitu loh. Aduh. Kok bisa dibuka? Oh harus dekat ya. Oke. Harus berhati-hati lagi selanjutnya. Cuman kita... Aduh. Ngabisi satu-satu gitu gimana ya? The
Okay, di sini dulu. Nah, ini ya. Jangan sampai bikin keributan dah intinya ya. Okay, kita bakal sneaky peeky. Okay, enggak kedengeran. Itu diambil pistolnya bisa enggak ya? Enggak bisa, boy. Okay, di atas kita ternyata. Gua kira akan ada di depan tadi. Okay. Kita harus masuk sini kah? Oh ini akses yang kita tadi juga masuk. Lewat sini, bung. Kita harus ke atas lagi tuh. Oke, satu lantai lagi. Sabar dulu. Sabar dulu, di sana ada orang, cuman di belakang tembok. Sabar, sabar. Kita sampai dia nggak noleh. Oke. Kalau ngekillnya kayak gini, dia setidaknya pingsan dulu gitu kan ya kan? Dia pingsan dulu gitu kan guys. Aman dia kalau udah pingsan. Kita pingsanin lagi. Oke, di atasnya ada saat. Oh, bukan di atasnya lagi tuh. Di sana di atas juga, oke. Up. Oke, sneaky peeky. Berdua. Berdua, guys. Oke, sabar dulu. Kalau kita lagi mingsanin satu orang nggak bisa. Yang satunya Nah kan berteriak sih tadi. Aduh, gagal sneaky peeky kita, guys. Sneaky peeky kita gagal. Oke. Dah, yang penting cuman enggak terlalu banyak lagi ya orang. Cuma sisa satu itu aja lagi kayaknya. Di atas juga enggak ada ya, aman-aman. Oh. Oke, dia di sono. Bakal kita... Wah, nggak bisa ya. Oke, dia ke sana. Okay, sini. Oh my god, dikit lagi mati kita, guys. Masih ada loh di atas satu loh. Aduh, oke. Langsung saja kita hack dah. Kayaknya ini tujuan utama kita masuk ruangan ini ya. Aish. Dua orang. Salah banget nih, guys. Satu lagi, sabar. Sisa satu, guys. Aman. Astaga, dikit lagi loh satu orang. Oke, akhirnya aman. Akhirnya guys, aman ya. Akhirnya bisa aman, langsung saja dah di add. Oke, langsung saja kita ketik, boy. Langsung ketik. Oke. Akhirnya gua bisa sneaky peeky. Oke. Oke, langsung kita kirim ya. Oke. Oke, langsung di shutdown mungkin ya. Ini di shutdown apanya nggak tahu juga, langsung saja ya. Kita hack langsung dari dalam gitu kan. Berarti memang ini sistemnya sangat kuat, jadi kita harus datang ke dalam sendiri gitu ya kan, guys. Oke, udah mati semuanya sistemnya. Oke, sip. Holy shit. Kita berhasil, bung. Oke, ini dia nih. Oke. Satu lagi dapat. Dia turun sih, soalnya harus kita nganu ya kan. Mana tadi? Udah kan? Apalagi nih? Oh, di atas lagi, boy. Ternyata harus naik lagi kita. Oke, sistem kelistrikannya sudah kita padamkan. Di sini ada orang nggak? Nggak ada ya. Oh, di bawah ada orang, boy. Di bawah ada orang. Kita harus naik lagi nih. Yaudah. Gak usah ke bawah lagi, yang penting kita ada. Naik. Oke, oh dia manggil kita juga hacker gitu loh. Aman. Pokoknya aman dah kita bisa naik sampai sini, boy. Oke, akhirnya kita sampai sini. Klik apa nih? Klik Nah, dari tadi nggak bisa nggak klik Oke, akhirnya kita bisa lolos sampai sini, bung. Semoga kita bisa. Waduh, ini mantap banget ya. Sendirian doang loh kita. Oke, kita jatohin. Supaya tahu tingginya gimana, seberapa gitu kan. Waduh, kayaknya panas banget di sini ya. Tuh, coba hawa-hawanya itu kan, guys. Coba kalian lihat. Hawanya itu kelihatan banget.
man props. Okay. He's going the mile. Waduh. Waduh, ini perlu latihan guys kayak gini-gini nih. Kakinya tuh harus kuat gitu loh. Waduh, ngeluarin laptop lagi. Waduh. Laptopnya ini pasti laptop dewa nih, sudah tipis gitu kan. Ngehack itu berat juga guys, bukan sembarang-sembarang laptop gitu loh. Bisa. Oke. Dah. Udah gitu kan, udah diambil. Terus keluarnya lagi gimans nih. Keluarnya lagi kan. Tuh kan, naik kayak gini nih. Wah, jangan bilang ada yang ngabar gokin nih. Oke, lari lagi kita nih. PR lagi. Harus lari lagi. Oke, di situ musuh. Langsung climb ini aja, jangan ya jatuh mati, Bung. Kita harus ke sana tuh katanya. Nih, lewat sini nih. Nah, kan langsung instan. Oke, berhubung semuanya sudah kita hack, jadi aman. Oke, langsung dah. Wah. Complete the network bypass unlock. Harus kemana dulu kita, boy? Harus kemana dulu? Ah, ini kayaknya nih. Ini kah? Hey, harus kemana ini, boy? Kok suruh naik? Naik nggak? Oke, kita klik V lagi, berarti ini nih. Oke, kita hack kayak gini ya. Ini pakai kacamata apa ini ya, guys? Supaya bisa lihat kayak gini nih. Kita spasi berarti. Oke, kita lihat sistem kelistrikannya. Alright. Ternyata ini yolah. Ternyata ini yang harus kita sistem kelistrikannya kayak gini ya, guys. Nah, baru jalan dan baru bisa kita unlock nampaknya nih ya. Oke. Kayaknya udah berhasil, di situ udah kebuka. Ini udah dong. Ini udah dong. Oke. Berhasil enggak touch. Blume. Oh, aduh. Langsung kita masukin hard disk-nya. Waduh, jebleb. Langsung kita hack. Ya kan? Oke. Okay. Loh. Why is my threat so high? Loh kok? Ada muka dia di dalam sini, boy. Jangan-jangan dia orang dalam nih. Wah, enggak tahu. Oke. Okay. Now confirm. Criminal record. Waduh, dia memang criminal record-nya banyak. This is bullshit katanya. Hapus. Kayaknya dia dijebak atau apa nih ya, guys? Oke. Okay. Terus kita lihat saja ya. Oke, nah tinggal delete aja gitu kan, aman. Oke, bersih namanya cuy. Jadi kriminal dia itu nggak catatan-catatan kriminalnya itu dihapus gitu loh. Bahkan datanya dihapus semua, boy. Bede. Oke, kita ganti katanya. Kita ganti foto profilnya. Ya, ganti itu aja lah. Ganti biar nggak ada fotonya gitu kan. Mantap jiwa. Oke. Malware remote access Trojan. Waduh, Trojan malware dah tuh sangat dekat sekali dengan virus dah. Nah ini dia, ini siapa ini guys? Ini siapa? Dia di mobil loh. Berarti teman harusnya ya. Harusnya teman ya guys, harusnya ya. Oke, berarti kita nih harus berangkat lagi nih. Oke. Okay. Apa nih? Oke. Okay. Kita will targeting object hot. Oke, okay. Harus kita hack module. Kita trigger itu spasi itu. Oke, okay. C shut down, interact itu R ya kan. Oke. Okay. Interact. Oke, okay, kita itu dulu. Oke, okay. Biar dia mendekat gitu kan. Terus kita tekan spasi kayaknya ya. Lagi kah? Oke, kita hold on. Oke, tekan R sudah.
Oke. Okay. Oh, gila dari jauh kayak gitu loh. Biar meledak gak? Gak ada yang bisa diambil, oke. Okay. Turun gak? Harus turun kita nampaknya. Turun guys. Turun. Tangga turun mana? Oke, okay. Kita harus bebas lagi, harus keluar dari sini ya. Oh no, oh boy. Santai boy, santai. Santai, gak santai amat. Tiba-tiba, gua gak lihat juga guys tadi. Tiba-tiba ada orang. Waduh, tegang banget gue tadi. Gue harus sembunyi juga guys, soalnya dia jarak jauh gitu kan. Oke. Oke, kita tutup. Hahaha. Mungkin dia nggak bisa balik. Harus ke sana. Enggak ya. Balik lewat sini kan. Hah. Osh. What? Bertiga guys. Mampus loh. Salah jalan. Kita salah jalan. Sabar dulu ya. Dia nggak sadar kita di sini. Rupanya bagong memang. Aduh. Kelihatan dong. Kelihatan dong. Nggak lihat kita ke dia. Gue di sini bro. Aduh, escapingnya kita harus ada waktunya juga guys. Mungkin diulang. Aduh, harus balik lagi kita nih. Oke, balik. Salah jalan gitu kan. Nah iya dah. Wah, salah. Ulang. Oke, kita harus hati-hati lagi ya. Yang kedua ini harus hati-hati, benar-benar hati-hati. Sedikit demi sedikit gitu kan. Cuman nggak bisa sneaky picky guys. Soalnya semuanya sudah diperingatkan gitu loh. Di bawah nih ada berapa orang nih? Di bawah ada 2 orang. Aduh, di lari. Lari, bos. Kita sini dulu. Akhirnya bisa sampai ke sini, guys. Gua lari aja kata gua nih kan. Langsung sana lagi kita. Mana-mana-mana udah salah lari lagi. Ini di-save bisa dulu enggak sih? Kita udah bisa berhasil sampai sini gitu loh. Gua akhirnya bisa keluar gua. Oke. Okay. Hold it right there. Waduh. Ngehack lewat HP dong. Widih. Jatuh. Kita gitu kan. Oke. Nah. Nail kan ini siapa gitu loh. Kok kita ditangkap akhirnya ya? Baru openingnya loh tadi loh. Apa nih? Waduh, asik sekali nih gamenya nih ya. Asli, pantesan kalian semuanya rekomendasikan ini ya kan. Oke, bakal gua lanjutin lagi nih nanti. Ini episode pertamanya sampai sini dulu nih. Ini gak bisa di skip lagi. Apa nih ceritanya? Gitu kan? They were wrong. From the heart of Silicon Valley, CTOS 2.0 has been implemented across the United States, ushering in the internet. Kayaknya itu perusahaan yang berpengaruh lah ya. 4 billion connected devices now serve as collection points. Nah, oke, perusahaan tentang koneksi kayak gitu ya kan guys.